Oke, saya Ucok. Selamat menyaksikan. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan aku di channel ini. Dan ya, kali ini kita bakal main DYOM lagi. Dan misi kali ini adalah kehidupan Madok sehari-hari DYOM. Ya, pasti konyol kehidupannya guys. Pada suatu hari, pagi hari yang cerah, mending aku beli makanan aja. Oke, ini dia muka si Madok, teman-teman. Naiki mobilmu. Kok mobilnya kayak begini ya? Ikuti marka merahnya. Oke, wajar. Orang greget. Oke. Ini dia. Tikungan greget. Ya, nggak kena. Oke, go to the next checkpoint. Ya. Ini dia, kita bakal tikung greget. Ya, terlalu greget, teman-teman. Jadi nggak kena. Oke, pergi ke marker merah dan beli makanannya. Biar greget, kita matiin ini orang yang jualan. Aduh, nggak bisa ditabrak apa? Kita ngedrift mungkin. Oke, kita tabrak nih orang. Kok kagak bisa ya? Kuat amat ini orang. Oke. Setelah ia beli makanan, ia pulang ke rumahnya. Dan itu doang. Oke. Minggir, Pak. Enggak tahu apa orang greget mau lewat. Oke. Ini dia. Jangan terlalu itu dah. Nikungnya jangan terlalu greget. Wow. Wah, itu kayaknya ada orang jual makanan beli ah. Serem. Bajainya cepet banget guys tadi. Pakai nitro kali ya. Oke, ini dia. Madok pun beli satu bungkus makanan dan ia pun pulang ke rumah untuk makan di rumah. Ikuti marker merah dan pulang ke rumah. Oke. Kita langsung belok. Uhuh. Ya, ya. Si greget ditabrak guys. Tuh kan nyasar. Abisnya ditabrakin sih. Tuh. Biar greget guys. Kita bunuh, kita hajar nih orang. Abisnya nabrak aku sih. Kok kagak bisa ya? Kita injek. Oke, sampai meledak. Rasain nih, ha? Meledak-meledak nih mobil. Bodo amat polisi. Terserah. Mati ntar. Oke. Udah, kita lanjutin lagi guys. Ya kagak bisa kemana-mana. Di sini ada Madok sedang injekin mobil orang karena udah ditabrak mobil sampai. Oke guys, sedikit lagi. Ya, mobilnya meledak. Oke. Kita tinggalin dan iya. Mantep. Madok dilawan. Oke. Mau mati loh, ha? Tuh kan ketabrak. Setelah itu Madok pun masuk ke rumah dan ia pun makan makanan yang dibeli tadi. Iya. Terus setelah ia makan makanan yang ia beli di jalanan tadi itu pun keracunan maksudnya. 15 menit kemudian nyawa Madok pun tak terselamatkan dan ia pun kabur. Kok meninggal maksudnya kali ya? Aku salah baca mungkin ya. Dan Madok pun saudara, semoga aja Madok masuk surga ya. Amin. Habis ngebunuh orang, Pak, Madoknya. Tamat, pesan moral, janganlah beli makanan sembarangan. Tidak semua makanan. Maaf bila ada kesalahan sedikit pun. Yang enggak apalah kalau bagus. Di mana gregetnya ya? Oke guys, misi selesai, respect plus. Oh, ha. Yeah.
Oke, segini dulu ya video gua kali ini. Ya, kagak tahu juga sih gregetnya di mana. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar bagian mana yang greget menurut kalian ya, guys. Oke, seperti biasa bagi kalian yang suka dengan video kali ini, silahkan kasih like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk menantikan video-video berikutnya. Bye bye.